Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo guys. Jadi, video kali ini saya punya masalah pada charger laptop saya, guys ya. Jadi, ketika ini kita pasang lampu menyala, lampu charger, tapi beberapa lama kemudian ini langsung mati. Kita tunggu ya, kita lihat. Nah, ini mulai redup, guys. Jadi, kalau saya pasang beban, ini akan langsung mati. Ini, langsung mati ya. Oke, sekarang kita coba cek tegangan. Oke, okay, saya akan pasang kabel listrik. Ini nyala ya. Nah, itu tegangannya drop, guys. Jadi tegangan drop sendiri. Oke, okay, kita akan bongkar. Kebetulan charger ini sudah terbongkar, guys. Saya akan coba ganti dulu elko primer, ya. Saya mau cek elko primernya. Jadi, saya harus buka dulu ini, guys. Ya, bawahnya ini di solder. Oke okay guys, jadi tadi saya sudah coba ganti elko ini elko primer ya, ternyata hasilnya adaptor ini jadi normal. Ini yang saya pakai. Kemudian saya coba pasang kembali elkonya elko aslinya, tapi eh, ternyata ini kembali normal juga guys. Jadi mungkin hanya pengaruh kakinya yang Goyang oke, okay. kita coba. Kita coba hidupkan lagi ya? Jadi, ini elko aslinya saya pasang kembali. Nah ini dia guys adaptor sudah nyala ya sekarang kita ukur outputnya nah ini sudah tidak drop ya tes beban. Oke. Okay. Laptop juga nyala. LED LED charger. Lampu tidak drop hmm. lagi. Sekarang kita coba hidupkan laptop. Oke, okay guys. Jadi, untuk kasus seperti ini, biasanya juga memang ada kapasitor atau elko primer, sudah kalah ya. Jadi, cukup kita ganti saja ini, guys. Jika tegangan drop itu gejalanya, tegangan drop ya. Makanya, saya tadi coba ganti, ternyata benar, ini penyebabnya. Tapi setelah saya coba kembali pasang yang asli, ternyata adaptornya normal kembali. Itu berarti mungkin hanya kakinya yang ada korosi, guys. Oke, jadi cukup sekian video dari saya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.